Para Habib ini punya tiga alasan doakan Jokowi dua periode. Jokowi orangnya bersih, infrastruktur bermanfaat. Dikutip dari pojok1.id, jelang Pilpres 2019 yang tak kurang dari 3 bulan lagi, kedua pasang capres-cawapres terus mendapatkan dukungan. Demikian pula Jokowi Ma'ruf yang mendapat dukungan dari para Habib. Deklarasi dukungan itu sendiri dibacakan di Deon Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi Ma'ruf, Hasto Kristianto, Minggu 27 Januari 2019. Anak buah Megawati Soekarnoputri itu berkeliling Jawa Timur dalam rangka safari politik kebangsaan 6 DPP PDI Perjuangan sejak Jumat lalu. Menyusuri wilayah Tapal Kuda di Jawa Timur, safari itu juga menziarahi makam Letu Habib Al-Muhdar di Bondowoso. Sekjen PDIP itu tiba di makam pejuang kemerdekaan tersebut bersama Bendahara TKN Wahyu Sakti Trenggono dan Habib Soleh Al-Muhdar dari tim Kiai Ma'ruf Amin. Begitu tiba di lokasi makam, Hasto dan rombongan disambut Habib Husain bin Muhdar Al-Muhdar serta Habib Ali bin Jindan. Setelah berdoa, Hasto dan rombongan bergeser ke sebuah gedung yang sudah disiapkan untuk deklarasi dukungan para Habib untuk capres-cawapres petahana itu. Lebih lanjut, Husain pun mendoakan duet Jokowi Ma'ruf memperoleh ridho Allah. Insya Allah, Habib di Bondowoso mendukung Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. San beri kemenangan ya mutlak, ucapnya. Pada kesempatan sama, Habib Ali bin Jindan menjelaskan alasan para Sayyid dan Zuriyah Nabi Muhammad di Bondowoso mendukung pasangan petahana itu. Pertama, Jokowi adalah sosok yang bersih. Kedua, kata Habib Jindan, anak-anak Jokowi tidak terlibat proyek besar negara. Ketiga adalah keseriusan Jokowi dalam membangun infrastruktur yang sangat bermanfaat. Anak saya baru jalan dari Jakarta ke Surabaya lewat tol, bisa 9 jam termasuk istirahat, kata Habib Ali, mencontohkan keberhasilan pembangunan infrastruktur Jokowi. Mendapat dukungan tersebut, Hasto pun menyampaikan rasa terima kasihnya. Politikus asal Yogyakarta itu mengaku makin bersemangat memenangkan pasangan nomor urut 01 usai mendengarkan doa tulus dan dukungan para Habib. Suatu kehormatan bagi kami diterima dengan baik dalam semangat persaudaraan sejati. Kami sampaikan salam dari Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, kata Hasto. Sebelumnya deklarasi dukungan serupa juga datang dari para Habib di Situ Bondo. Salah satu deklarator Habib Toha bin Hadun Al-Muhdar menyatakan, dukungan itu juga didasari ketulusan Joko Widodo dalam bekerja dan memuliakan ulama.